Hai, saya Penny Lee. Saya akan buat satu demo berkenaan dengan produk Intimo. Intimo ialah tuala wanita 3 dalam 1 yang membekalkan penjagaan feminin ekstra. Mula-mula, sila perhatikan pembungkusan produk Intimo. Ia tidak sama dengan pembungkusan jenama lain. Intimo menggunakan pembungkusan beg aluminium berkualiti tinggi. Selepas dibuka, ia masih boleh ditutup kembali. Rekaan pembukaan begini dapat mencegah pembiakan kuman secara berkesan. Tuala wanita jenama biasa menggunakan plastik sebagai pembungkusan. Selepas dibuka, ia tidak boleh ditutup semula. Intimo diperbuat daripada kapas yang 100% tulen dari Amerika. Permukaannya sangat menyelesakan. Ia memastikan kulit di bahagian sensitif tidak terluka kerana geseran. Intimo bukan sahaja selesa dipakai, malah daya penyerapannya juga sangat kuat, cecair pantas diserap sekaligus menyediakan permukaan yang kering dan selesa. Permukaan kebanyakan tuala wanita biasa lebih kasar. Ada sesetengahnya menggunakan lapisan net yang kasar demi mencapai rasa kering di permukaan. Ini boleh menyebabkan kulit di bahagian sensitif mudah terluka akibat geseran, terutamanya ketika haid. Sekarang saya nak tunjukkan daya penyerapan air Intimo. Alat-alat yang diperlukan untuk demo: tuala wanita Intimo kegunaan siang, tuala wanita daripada jenama lain, segelas air, pewarna warna biru, tiup sedutan dengan alat sukatan dan kertas tisu. Mula-mula, masukkan pewarna warna biru ke dalam air. Gunakan tiup sedutan untuk menyedut 50 ml air berwarna biru. Kemudian, tuangkannya ke atas tuala wanita Intimo kegunaan siang. Sedutkan 50 ml air berwarna biru dan tuangkannya ke atas tuala wanita jenama lain. Ulangi proses ini ke atas tuala wanita jenama lain. Tekankan kertas tisu di atas tuala wanita yang telah dituangkan air berwarna tadi. Anda akan dapati kertas tisu di atas tuala wanita Intimo kekal kering, tetapi dua jenama yang lain adalah basah. Ini menunjukkan Intimo mempunyai daya penyerapan air yang kuat untuk keyakinan feminin sepenuhnya. Sedutkan 20 ml air berwarna biru. Titiskan di depan, belakang, kedua-dua sisi tuala wanita Intimo yang sama.
airnya terperangkap di tuala wanita dan tidak meresap keluar. Gunakan cara yang sama ke atas tuala wanita jenama lain. Depan, belakang, kedua-dua sisi. Ulang proses ini ke atas tuala wanita jenama lain. Anda dapat lihat air berwarna biru meresap keluar tuala wanita. Demo ini akan menunjukkan tuala wanita intimo mempunyai tahap keliangan yang baik. Koyakkan bahagian bawah tuala wanita intimo. Berhati-hati agar bahagian bawahnya tidak terkoyak. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Lungkupkan bahagian bawah tuala wanita intimo ke atas satu gelas yang berisi air panas. Dan bahagian bawah tuala wanita jenama lain ke atas satu lagi gelas berisi air panas. Selepas 2 minit, anda dapat lihat dengan jelas gelas yang terlungkup dengan tuala wanita intimo sudah dikaburi wap air. Sedangkan gelas yang satu lagi tidak ada apa-apa perubahan. Ini adalah ujian bagi tahap keliangan. Ini menunjukkan intimo mempunyai tahap keliangan yang tinggi dan memberi perasaan selesa.